Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So, untuk video kali ni, aku nak buat something tau. Okay. Aku nak tunjukkan dekat korang yang... Okay, actually, radio yang korang tengok sekarang ni, tak ada Bluetooth. Jadi, aku nak tunjukkan dekat korang, macam mana aku convert radio lama ni, sampai boleh jadi ada Bluetooth lah. So, dekat sini, okay, aku ada prepare satu phone untuk aku connectkan Bluetooth lagi. And mana kunci aku eh? Sekejap, kita pergi ambil kunci. So, kunci kita ada. Kita pakai casing sekejap. Okay. Just to make sure radio ni function. Okay. So sekarang radio dah hidup. Aku buka ke mode AUX. Okay, seperti yang korang nampak. Okay, yang specialnya, kalau guna AUX cable, jadi korang kena cucuk kabel AUX pergi ke korang punya phone kan, phone yang ada 3.5mm jack kan. Jadi kat sini kesnya aku tak nak cucuk sebarang apa-apa wire dekat phone. Okay, seperti yang korang nampak ni. Okay, korang nampak ada kabel AUX kat sini. Aku dah cacak, standby. And aku direct, aku masukkan ke dalam radio. And then ni yang specialnya. Ni AUX kabel aku. Okay, dan ni aku punya charger. Dan aku tarik, aku connectkan dekat sini. Okay, let's see how these things work. Okay, first radio kita dah hidup. And kita tekan ni sampai dia, okay, dia dah on. And kita ada phone kita. Kita buka. Okay, then now kita connect Bluetooth. Okay, ni aku punya Bluetooth dah connect. So kita pergi buka kat YouTube Music. Kita play some song. Okay, contoh kita buka lagu ni. Okay, so jadi dia function. Okay, ini mungkin trik ni untuk orang, untuk korang yang mungkin kekurangan bajet nak beli set radio baru ataupun set you know, Android TV. Jadi aku boleh suggestkan cara ni untuk korang nak enjoy music tapi korang malas nak beli Android player ataupun apa semua kejadah tu lah. Okay, seperti yang korang tahu, kereta Saga LMST ni, Proton Saga LMST ni, dia hanya mempunyai dua speaker saja di belakang dan dekat bahagian depan tak ada speaker. Jadi korang kena stay tune, aku nak tunjuk something special on the next video. Actually, dekat sini ada speaker. Dekat sana sebelah steering ada speaker. And dekat belakang kita ada dua bass speaker yang besar punya. Itu pun barang custom gak. And aku harap korang kena tengok lah dekat next video. And that's all from me for today's video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum. Ciao.